Halo, Mang. Gimana, Mang Nendi? Laparab. Oke, Mas Bro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, Mas Bro. Hari ini kita bisa berjumpa kembali bersama saya. Ya, ini Mas Bro, hari ini libur kita mancingnya, Mas Bro. Dikarenakan airnya, debit airnya meluap karena ada hujan di hulu. Jadi hari ini saya mau bagi-bagi nih tips cari pakan ikan gurame. Oke, Mas Bro. Nah, ikan gurame itu seperti domba, Mas Bro. Dia itu suka tumbuhan, daun-daunan. Dan ini juga lagi, ini juga lagi nyari nih di kebun tetangga, siapa tahu ada ya. Nanti akan sebutkan beberapa jenis tumbuhan yang suka sama ikan gurame. Ya, semoga aja bermanfaat ya, Mas Bro. Yang suka ternak ikan gurame bisa jadi solusi atau pakan alternatif ya. Oke, Mas Bro. Kita lanjut saja nih. Tumbuhannya itu biasanya bergetah, Mas Bro. Dan suka gatal-gatal. Oke, Mas Bro, kita mulai nih. Mana? Nah, ini Mas Bro, pakan ininya apa? Alternatif yang suka akan kasih ya, selain daun sente, selain daun talas-talasan. Kalau kemarin-kemarinnya tahun kemarin kalau enggak salah ini juga booming ya sebagai tanaman hias, tapi kalau di atas sih ini namanya sampai atas kan. Ini digunakan buat pakan alternatif kan gurame. Kalau enggak pelet kita pakai sini. Kenapa pakai yang gatal biasanya? Kalau pakai apa pakan seperti ini, gurame itu biasanya kuat lama atau tahan penyakit, Mas Bro. Oke, kita mulai aja ya, Mas Bro, oke. Biasanya tumbuhan seperti ini, Mas Bro, merambat, Mas Bro. Ini kadang juga ada di bawah. Nah, seperti sini. Merambat ke atas. Thank you.
Mas bro, kita pulang yuk. Alhamdulillah nih kita dapat setengah karung lah. Buat satu hari ini kita punya pakan. Ini biasanya Akang itu nyari seperti daun ini ya. Kalau di sini namanya daun solempat. Tapi nggak tahu kalau di daerah lain. Ini manfaatnya banyak Mas bro. Nah, kenapa banyak? Ini bisa memperkuat imun ikan gurami. Apalagi yang apa? Ternyaknya di kolam kolam cor atau kolam panas, kolam tembok, nggak di kolam empang. Apalagi kalau sekarang nih bulan Agustus, September, Oktober itu musim penyakit buat ikan gurame karena cuaca kan perubahan cuaca Mas bro, jadi dingin sehingga menyebabkan tumbuh jamur di kulit atau di sisik ikan tersebut Mas bro. Oke Mas bro, mungkin itu saja ya, semoga bermanfaat. Lihat Akang lagi ngored. Ya Akang tutup saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hobi. Yo.